3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, teman-teman, penggemar, dan pecinta bonsai dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Imin Bonsai dalam kesempatan kali ini. Saya akan melanjutkan dari part awal, yaitu perantingan Lohansung, dan dalam bulan Juli sekitar tanggal 7 Juli kami melakukan kegiatan perantingan, juga melakukan budidaya sekaligus membuat cangkokan, teman-teman. Alhamdulillah, cangkokan sudah keluar akar, nanti akan kami panen dan kami potong tentunya. Alhamdulillah, di sini walaupun tidak tiap hari hujan, tapi sudah ada tanda-tanda musim hujan. Tentunya kebetulan sudah keluar akar, nanti bisa kita panen. Itu sedikit untuk budidaya dan untuk kelanjutannya nanti akan kami bongkar juga untuk ganti media tanamnya tentunya, karena dari awal langsung di pot ini yang sudah kecil nanti akan kami ganti media, tapi sebelum ganti media akan kami potong bahanan Lohansung lidah burung ini. Tentunya dalam proses banyak sekali tahapan-tahapan untuk dilakukan atau pembentukan bonsai yang saya inginkan tentunya. Oke, langsung saja pada sahabat-sahabat dan teman-teman untuk panen cangkok ini kan saya lakukan, saya potong ya sahabat-sahabat, ini sudah kami lakukan potong ya, sudah kami potong, akar juga sudah keluar. Ini yang kami cangkok ini awalnya memang untuk tanganan yang pertama, ini sudah ada keluar cabang, sudah ada cabangnya teman-teman ya. Ini merupakan cabang, sudah ada dua cabangnya ya. Oke, untuk selanjutnya nanti akan kami cangkok juga untuk tanganan. Yang kedua tentunya
Untuk tanganan yang kedua, ini merupakan tanganan yang kedua. Di sini nih. Untuk tanganan kedua nanti akan kita cangkok biar kelihatan untuk gerak batangnya. Tapi sebelum kami cangkok, nanti akan saya ganti media tanam lebih dahulu ya sahabat-sahabat ya. Akan saya bongkar untuk ganti media tanam setelah nanti subur, akan saya lakukan cangkok sahabat-sahabat ya untuk tanganan yang kedua ini. Oke, langsung akan saya bongkar untuk ganti media tanam terdahulu.